Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita berkarya meraih cita-cita bersama membangun bangsa. Kobarkan semangat di dalam diri, mengisi hari dengan kreasi. Tunjukkan semua potensi diri agar jadi insan prestasi. Jaga kita bersama-sama terbang tinggi meraih mimpi. Angkat tanganmu, satukan cita, melangkah bersama kita berkarya meraih cita-cita bersama membangun bangsa. Kita nyanyi balonku ya. Ayo. Satu, dua, tiga. Ada lima rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Capek ya setelah perjalanan jauh kita. Aduh, kita duduk yuk. Ah, sudah sampai di Pendopo Katami. Alhamdulillah. Come on. Halo teman-teman. Geser dong. Nah, di mana ya? Maju dikit teman-teman. Nah. Lagi teman-teman, di sana teman-teman. Halo, di sana Kakak. Kakak di sana ya? Bukan, bukan. Yuk, Kakak sekira duduk aja di sini dulu. Nanti kita atur ya. Oke, sini sayangku. Nah. Halo semuanya. Geser dikit sayangku. Nah, Kakak Abia maju dikit sayangku. Nanti nggak kelihatan. Nah, lagi Kakak Zia. Kakak Zia geser. Sip. Udah nyaman belum teman-teman? Sudah. Sudah, boleh dipakai mic-nya. Yang di sini Kakak Zia pakai mic-nya. Oke, nanti Kakak Bia siapa mau
Bicara, bilang ya. Kak Syakira, akhirnya Kak Tami sudah sampai di pendopo dongeng lagi. Seneng deh. Kita udah mulai Kak Syakira. Iya Kak. Yuk, sapa adik-adik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus-bagus. Hai-hai semuanya. Kembali lagi bersama Kak Syakira dan Kak Tami. Dalam acara kesayangan kita, Anak Ceria. Baiknya manusia adalah yang paling berguna bagi orang lain. Yeay. Edisi Kamis tanggal 14 September 2023. Ya, betul sekali ya Kak Syakira. Karena berhubungan dengan tema kita, ya ngomong-ngomong siapa nih teman-teman yang pernah menolong orang lain? Aku Kak. Oh iya, coba. Oh coba-coba, pakai mic-nya. Apa? Kamu pernah apa? Melipat baju. Oh pernah melipat baju. Siapa lagi? Kakak pakai mic-nya itu? Siapa lah yang pernah menolong? Pakai mic-nya sayangku. Kak Ziva pernah menolong apa? Pernah menolong orang tua yang kesusahan. Wah, keren. Siapa lagi yang pernah menolong? Oh kakak Kelin, ya. Pakai mic-nya, pernah menolong apa? Kelin batu. Gadis bapau. Oh, bantu mamanya buat bapau. Wah, keren. Iya, kalau Kak Junior, coba mana mic-nya? Pinjem dulu dong. Oh iya, terima kasih sayangku. Duduknya ya sayangku yang bagus coba. Nah, dilipat sayangku. Kak Junior ya. Udah pernah bantu orang tua, Kak. Wih, contohnya apa tuh? Ngepel, cuci piring. Wah, besok ke rumah Kak Tami kalau gitu. Iya, oke hebat semuanya Kak Syakira ya. Tepuk tangan dong. Kak Tami mau tanya Kak Wisya. Kalau Kak Wisya pernah menolong apa? Hidup? Hidup. Ya? Pertanyaannya. Menolong Kak Anton. Pokoknya menolong semuanya. Gitu. Wah, keren. Tepuk tangan buat Kak Wisya. Oh iya, Kak Anton yeah. Apa? Buat nolong, PR. Nolong kucing kejepit di bawah. Bagus, bagus, mulia. Kejepit di kulkas. Oh, kucing kejepit di kulkas. Iya. Nah, oke deh. Ya. Adik-adik kita ini dari Sanggar Segara Indah. Dan tentunya kita masih ditemanin oleh kakak-kakak yang ceria. Ceria. Yaitu dari Ceria Band. Anton dan Kak Wisya. Oke, hai Kak Anton. Hai Kak Wisya. Kuning-kuning nih. Oke deh, adik-adik dan Kak Syakira, bagaimana nih? Tadi udah perkenalan dari Sanggar Segara Indah ya. Kita kenalan dulu yuk sama adik-adiknya. Ayo Kak. Dimulai dari siapa ya? Dari sana deh Kak. Oh iya, dari Kak Nazifa, silakan. Nama aku Nazifa, umur aku 4 tahun. Situ sayangku. Aku cita-citanya mau jadi dokter sama penyanyi. Wah. Terkabul ya Kak cita-citanya. Amin. Gak jadi dokter bayi tadi. Katanya bisik-bisik Kak Tami, aku mau jadi dokter bayi katanya. Oke deh, lanjut ya. Di samping Kak Ziva, siapa namanya? Namaku Zea, umurku 5 tahun. Aku cita-citanya jadi pramugari. Wow, keren, amin, amin. Nanti Kak Tami ikut boleh? Gratis pesawatnya? Iya, oke deh, keren. Oke, di samping Kak Zea, siapa namanya? Lihat sana ya sayangku. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Abia. Abia. Abia hobinya apa? Berenang. Terus? Melukis. Wah, cita-citanya mau jadi apa sayangku? Dokter. Wih.
keren. Abi sekolah di mana nih? TK dan Mawanita. Wah, terima kasih Kakak Bia. Lanjut lagi yuk. Ayo. Silakan. Di samping Kak Bia, siapa namanya? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jenier Khalifa Gultom dari SDN 07 Kota Bengkulu. Weh, hobinya apa Kak Jenier? Hobinya tentu saja melukis dan juga membaca puisi. Wow, keren. Cita-citanya mau jadi apa nih? Jadi dosen MTK Kak. Waduh, matematika. Kanton gimana Kanton? Kabur. Oke deh, terima kasih ya Kak Jenial. Amin ya, semoga tercapai ya cita-citanya. Lanjut yuk. Di samping Kak Tami, siapa namanya? Pakai sayangku. Pegang sayangku. Nama aku Mutia. Hai Mutia. Hobinya apa? Hobinya suka menggambar. Apa lagi? Sama membantu orang tua. Wah, Masya Allah, keren. Cita-citanya mau jadi apa sayangku? Mau jadi polisi. Keren, awas nih Kak, saya kira mau jadi polisi. Oke deh, udah sayangku? Oke, yuk lanjut. Di samping Kak Syakira, siapa namanya? Namaku Kak Kelin, maju. Maju dikit sayangku, nanti gak kelihatan. Nah, yuk. Maju sayangku, maju, maju ke depan, maju ke depan, itu mundur ke belakang. Nah, oke yuk, silakan. Nama aku Kelin, aku mau jadi polisi sama mau di Jakarta. Wah, keren. Hobinya apa? Hobinya kayak mau naik pesawat. Wah, naik pesawat hobinya. Kenapa mau jadi polisi, Kak? Kenapa hanya jadi polisi? Hah? Besok jadi poluannya besok. Amin ya, amin. Oke, lanjut ya. Di samping Kak Kailin, siapa namanya? Ayo, sama aku Kak Dipa. Hai Nadipa. Aku Kak di Koto Hewan. Oh, mau jadi dokter hewan. Keren. Usianya berapa? Aku suka gelengar kambing gambar. Oh, berenang dan menggambar. Is keren banget. Terus usianya berapa sekarang? 6 tahun. 6 tahun. Coba say hi dulu mama papa dong. Ayo mama, ayo papa. Yeay. Habis ya. Berarti sudah perkenalan semua ya adik-adik ya. Oke deh, mana Rafimu? Ini Rafiku. Itu dia tadi Kak Syakira, mereka sudah kenalan. Keren ya? Iya Kak, keren-keren banget. Iya. Mau jadi polisi, pramugari, guru MTK. Wah, kalau Kak Syakira? Mau jadi polwan. Wah, keren juga. Amin ya. Semangat belajar terus ya teman-teman ya. Sekolahnya nggak boleh bolos, oke? Okay? Iya, oke deh Kak Syakira. Di segmen selanjutnya nanti Kak Tami ada cerita. Siapa nih yang mau dengar cerita? Siapa nih yang mau dengar cerita adik-adik yang ada di rumah? Adik-adik yang ada di rumah itu lagi itu loh, semangat loh. Lagi pada tiduran sambil lihat nonton anak ceria ya. Boleh nih adik-adik, tapi jangan kemana-mana ya. Tetap di Anak Ceria.